Pemirsa, seorang anggota Intel dari Polsek Gondokusuman kepergok saat sedang bertugas di posko paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin di Kota Baru, Yogyakarta. Aksi penyamaran Intel polisi itu viral di media sosial lantaran terjadi saat relawan AB Ningrat, pendukung Anies Muhaimin, menggelar rapat konsolidasi. Intel dari mana kamu? Polsek mana? Ngomong sama saya, ngomong. Jelas itu, Pak. Itu kebenaran, Pak. Ya, kebenaran nggak apa-apa. Kebenaran, Pak. Kalau Anda intel, kita kasih tahu yang baik. Namamu siapa? Namamu? Abadi, ya? Inilah video amatir warga yang menunjukkan seorang intel dari Polsek Gondokusuman, tepergok, menyusup ke dalam rapat relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Kota Baru Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Sambil berjalan keluar dari rumah sang intel yang diketahui bernama Abadi ini, diinterogasi oleh sejumlah relawan AB Ningrat, pendukung Anies Muhaimin. Ini kita sedang rapat Anies di Kota Baru Jogja, dan kita kebobolan ada intel polsek dari sekitar di daerah Kota Baru ini. Ini kami dari tim NES sedang rapat kebobolan intel. Siapa namanya, Mas? Coba lihat, Pak. Siapa namanya, Mas? Abadi, Pak. Abadi. Harusnya tadi dianu, Mas, di Pak, ini ngomong, kalau ngomong saya aparat gitu malah saya hormati. Ya, namun pihak kepolisian menegaskan bahwa intel tersebut ditugaskan ke lokasi bukan untuk memata-matai, melainkan melakukan pengamanan. Karena beredar informasi akan ada pertemuan relawan Anies Muhaimin untuk merencanakan aksi unjuk rasa memprotes hasil pemilu 2024.